Tanya cantik. Tadi kok apa mas? Latihan apa kok? Merap. Enggak ngaruh. Drum mbak. Drum toh. Latihan untuk perdana di tahun 2022 di Jatinom Stable. Joki masih bersama Mas Faisal. Masih latihan drop. Setelah sekian lama tidak latihan lor, karena ada insiden, ini mulai latihan lagi. Semoga menghasilkan apa yang diharapkan nanti. Ketutupan lagi. Oke, selanjutnya putaran ke kanan. Putar ke kanan maksudnya. Kudanya ingin lari tapi ditahan sama Mas Faisal karena bukan porsi latihannya. Latihannya masih masa pemulihan, ini latihan trap saja, latihan ringan, peregangan otot. Jaranmu gedimen entah lho bet.
tertutup lagi. Tahan ya, sama Mas Faisal ditahan. Dia mau ingin diantar, tapi ditahan. Lanjut kanter ternyata lor, tidak trap saja. Lanjut latihan counter sekalian. Oke. Iki joki sing menang ning wakir. Endi ini Pak Nae soal Pandowo. Sawat jenenge jaran iki. Pandowo lho, Mas. Iya Pandowo. Hai. Kalau gede. Kok bisa mati yo? Oke man gede. Hebat. Talon derby ini Jatinom. Iki Mas umur piro Mas talon? 3 tahun sana? 3 tahun. 3 tahunan. Gandeng ini karo King emang ya? Nggih, Peter. Podho-podho. Oh, podho. Ae. Perdana 3 tahun ambek kae. Heeh. Susah ya mulai. Perdanane bareng iku ae juara bersama. Bubu pilih bareng. Ini juara bersama ya bareng. Udah hitung nyolong titik ya bang ya. Latih. 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 Itu tadi latihan dari stable, dari siapa tuh? Bulang stable dan Jatinom stable, serta dari Better King. Saya tidak tahu nama stablenya. Untuk latihan di Talun Kabupaten Blitar, tepatnya di Gelanggang Pacuan Kikis Tunggorono. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.